jangan lupa untuk selalu safety ya. Salah satunya dengan mengenakan helm ketika akan berkendara. Oke sahabat. Oke sahabat Babin Kamtibmas, jadi meskipun kondisi cuaca sedang hujan, akan tetapi untuk tugas dan kewajiban tetap kita jalankan dengan melaksanakan giat patroli dan juga mengecek giat siskamling di desa. Semoga saja untuk giat siskamling terus ditingkatkan bagi yang sudah aktif dan bagi yang belum aktif, semoga segera melaksanakan karena sangat penting sekali untuk menjaga wilayah kita sendiri agar terhindar dari segala bentuk gangguan Kamtibmas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Oke, sahabat, ikuti terus perjalanan kami. Kanit ngepam. Jadi anggota ini ke depan berangkat ngepam. Ka mana? Ka Nanya mana? Wangun Jaya hiji. Ka Poli Pak ramai. Poli si Kimnya. Oh, kamu aja. Indonesia kira main. Tahun 10 tapi menang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bapak? Kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi petinggi alhamdulillah kalau rasa menuju Amang Kak Garung Sabrang. Iwan dari Sabrang, Sadayana. Nah, urang teh alhamdulillah tadi parantos ngaliwetnya, alhamdulillah Pak, mantepnya. Mantep lah. Nah, ayeuna abdi teh bade masihan pesan-pesan ka bapak-bapak nu jembur. Jadi urang teh nu hade banyak itu bilih aya naon-naon di kumaha bae nu bersifat ngaganggu kana ketentraman ketertiban masyarakat bilih aya ke depanna. Enggal wartoskeun ya ka petugas nanti ka dinas, jadi harus cepat respon itu informasi dari masyarakat. Terus untuk selanjutnya kegiatan ronda alhamdulillah ya sudah aktif di sini di Garung Sabrang. Mantap, saya ini jempol buat warga masyarakat Garung Sabrang, dan kalau bisa ini pesan buat warga kampung lain di Desa Cihujan, tolong ditiru ya kekompakan dan juga semangat
dari masyarakat Gerung Sabrang, terutama di dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Nah, itu. Jadi sekali lagi saya selaku Babin Kamtibmas Desa Cihujan mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Gerung Sabrang karena selalu kompak terutama di dalam giat ronda ya. Jadi Bapak-bapak terima kasih semuanya, alhamdulillah kompak terus, sehat selalu, dan semoga wilayah kita tetap aman Pak ya. Amin. Selanjutnya dan mungkin yang terakhir saya sampaikan, jika ada permasalahan di masyarakat mungkin kita bisa selesaikan dengan cara musyawarah ya. Jika permasalahan tersebut masih bisa ya diselesaikan cara musyawarah, jadi laporkan dulu kepada Babinmas seperti itu. Jadi mungkin itu saja Bapak-bapak ya, jadi semoga sehat terus dan tetap kompak selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan, maka nama-nama meja cina orang Gerung Sabrang Bandung baru di mana? Itu kan. Ya, nggak saya ngapain ada saya diem. Kakek dia pak, anu tak suka dia mak aneh pun. Tapi muda pun aku pernah ngaruh dia. Berarti ya, sama cuma kabar buruk di luar doang. Patut. Jadi makanya kita itu apa? Tidak kenal maka tidak sayang, kan gitu istilah.